Tuhan kita pagi dan di tahun baru 2024 Januari ibadah pertama disampaikan oleh salah satu pembina Bapak Udita Ombo Effendi JKI Pondok Daud Banjarsari. Kalau kemarin masih ingat Romo Teguh ya dari Purbayang. Ya, itu menutup tahun 2023 dan mengawali 2024. Tempat ini kembali kita akan memulai persekutuan kita ya satu kemini Surakarta. Dan teman-teman yang ada di belakang, semua kami ucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Dan kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita yang pertama di tahun yang baru. Dipersilakan. Puji Tuhan, ada shalom di sini. Shalom. Berkat dalam firman Tuhan, saudara kita akan mengawali dengan doa saudara kita dari awal hingga akhirnya. Biar tuntunan Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, ya penyertaan Tuhan kali ini Tuhan, Engkau telah membimbing kami. Ya, kuasa-Mu selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah pada sore malam hari ini Tuhan di dalam tuntunan-Mu. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata atas kami. Tuntunan kuasa-Mu Tuhan mengikuti kami Tuhan. Kami yang percaya ibadah dari awal pertengah hingga akhirnya Tuhan itu semua dalam tuntunan kasih karunia Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah dan menyanjungkan nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, teramat baik dari depan kami. Jadilah kita hadir bersama-sama dengan kerinduan hati kita mencari wajah Tuhan lebih lagi di hadirat-Nya. Kita khusus menyembah Dia di sorga. Terima kasih. Oh,
Kasih, 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 kas
diinginkan Tuhan hanyalah hatimu, saudara, bukan jabatanmu, no. Tetapi kerinduan hati Tuhan hanya mengarah ke hatimu saat dicari wajahnya. Bila tangan Tuhan sentuh engkau, memeluk engkau saat ini, tinggalkan masalahmu, keluh kesah, fokus pada Tuhan saat ini. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau rasakan cinta kasih Tuhan melekat saat ini, saudara. Rasakan penyertaan Tuhan di setiap hari, kasihnya menyertai orang keluargamu yang percaya lebih lagi. Angkat suara mu katakan, tidak kasihku berharia. Menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu.
penyembah yang benar di hadapan. Terima kasih Tuhan. Yes, terus sebahagia saudara. Berkat hatimu saat ini. Lewat pujian, pengagungan, penyembah yang terbaik saat itu Tuhan kita. Kau yang kaya itu kan. Amin. Kami kau yang sempurna.
Dan terima untuk kita, amin. Amin. Amin.